No. Suara saya masuk, Pak. Ampun, Pak. Oke. Kita masuk ke... Oke, Pak. Ini, guys. Jadi, ini kan webnya Activa Juris. Oke. Ini tampilan webnya Activa Juris. Ini kemarin PR-nya itu, Pak, kita masih belum ada cover jurnal. Nanti letaknya di sebelah kanan ini, di sini, di tampilan sini. Harusnya ada cover. Sama ini, header. Kemarin saya sudah pesan Mas Amir, cuman kelihatannya belum dikerjakan. Nah, pada malam ini kita coba nanti apa-apa setting yang sudah dilakukan dan apa yang belum, yang kurang di Activa Juris. Jadi yang bisa login ini saya pakai Activa Juris yang journal manager saja. Jadi mungkin kalau akunnya Pak Nizam login di sini ada editor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini akun journal manager. Nah, ini kalau diklik tampilannya seperti ini. Di sini ada GM, journal manager, di sini ada editor, di sini ada reviewer, di sini ada penulis atau authors. Jadi nanti workflow kerja OJS itu ada pada ini, 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 user ini, editor, reviewer, dan author. Sementara untuk journal manager, ini nanti hanya berfungsi sebagai user untuk ngedit tampilan, untuk nambah keterangan, dan lain sebagainya. Kita cek di setup. Jadi seluruh tampilan di website ini nanti settingnya ada di sini. Jadi mulai dari setup 1, 2, 3, 4, sampai dengan setup 5. Nah, setup 1 ini isinya kita kemarin belum bisa masukkan terkait dengan ISSN. Karena kita belum dapat ISSN-nya. Jadi setup 1 itu terkait dengan data jurnal yang nanti akan digunakan untuk mungkin daftar DOI, mungkin di Arjuna, dan lain sebagainya. Nah, ini sementara kita pakai principal contact sama technical support contact. Jadi principal contact-nya kemarin kita isikan Bu Siska sebagai editor in chief, kemudian technical support kontak itu nanti Bapak, nanti ketika nanti ada penulis yang tanya dan lain sebagainya. Nah, ini emailnya, kita setting emailnya. Tanda tangan yang terkirim dari jurnal ini nanti ada identitasnya Activa Juris. Sementara publisher-nya ini kita isi Universitas PGRI Madiun. Ini kemudian ini web Unikmanya. Nah, poin ini, sponsoring organization ini, kalau misal nanti saya nggak tahu apa namanya, jadi misal Activa Juris bekerja sama dengan asosiasi profesi. Kalau di kedokteran, misal ada namanya Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di fisika ada PSI. Jadi Himpunan Fisika Indonesia, nanti ditulis di sini kalau ada kerjasama. Kemudian ini kosong. Nah, ini nanti kaitannya dengan metadata. Nanti kita setting pasca kita dapat ISSN saja supaya kita lebih mudah. Nah, kalau yang 1.9 ini, jurnal history ini nanti isinya terkait perubahan-perubahan yang dilakukan. Misal di 2021 nanti kita kemarin sudah diputuskan terbit bulan Februari dan bulan Agustus nih. Februari Agustus. Nah, itu kalau misal 2022 ternyata kita mau ganti terbitannya, nanti kita tulis di sini di jurnal history. Jadi sementara ini masih kosong karena kita belum ada history perubahan. Nah, di setup 2 ini isinya policy.
Kalau munculnya di mana? Munculnya di sini nanti, Pak. Munculnya di sini. Seluruh hal yang keluar di policy ini, 1, 2, 3, dan sebagainya ini settingnya di setup 2. Makanya ini 2.1 itu kita mulai dengan focus and scope jurnal. Ini sesuai dengan yang apa kemarin disepakati di Prodi itu bidang-bidangnya. Kemudian ini review policy-nya. Nah, ini kita setting bahwa waktu review untuk aktiva juris itu maksimal 12 week. Jadi 12 week itu 3 bulan maksimal. Batas waktu dari naskah submit sampai dengan keputusan. Jadi bukan sampai terbit ya, jadi keputusan diterima atau ditolak sebagainya, itu maksimal. Nah, kita pakainya blind review. Blind review itu maksudnya penulis tidak tahu siapa yang review dan reviewer tidak tahu itu artikel siapa yang sedang direview. Jadi nanti hal yang dilakukan oleh editor adalah salah satunya sebelum naskah diberikan kepada reviewer, identitas penulisnya bisa disamarkan, mungkin di delete dulu. Di naskah yang akan kita berikan kepada reviewer. Dan ini beberapa informasi, nanti bisa dicek. Mungkin ada grammatical error atau bagaimana, nanti kita bisa cek. Nah, ini kemarin yang di sini baru saya tulis, plagiarism screening will conduct by Activa Juris using Turnitin. Nah, ini yang belum adalah berapa persen. Ini saya tulis di sini, nanti bisa dengan bisa rubah berapa persen toleransinya dan apa yang dilakukan ketika melebihi batas toleransi. Ini nanti dengan buat statement-nya di sini. Jadi misal Activa Juris limit similarity-nya dengan menggunakan Turnitin adalah 25%. Nah, ketika nanti dicek lebih dari 25%, apa yang dilakukan? Dikembalikan ke penulis, ditolak atau bagaimana? Itu kita deklar di situ. Nah, ini sudah kita putuskan publication frekuensinya adalah Februari dan Agustus. Itu untuk setup 2. Di setup 3 ini kaitannya dengan submission. Nah, di sini yang belum ada adalah panduan penulisan, Pak Nizam. Panduan penulisan. Jadi di sini ada panduan penulisan, nanti silakan dibuat sesuai di template yang Activa Juris yang sudah disepakati itu, panduannya bagaimana? Ini termasuk mencangkup bagaimana menulis judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, selain itu bagaimana cara mengirimkan naskah ke Activa Juris. Jadi isinya panduan penulisan itu ada dua komponen ini, yakni bagaimana memandu penulis untuk menuliskan naskah, yang kedua bagaimana memandu penulis untuk mengirimkan naskah ke Activa Juris. Nah, ini checklist yang ada di depan, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini copyright notice-nya. Ini sudah saya setting supaya mudah, terkait dengan hak cipta, terkait dengan right permission, terkait dengan license. Itu saya setting kita pakai klausul open access, jadi hak cipta, hak penyebar luasan kita serahkan kepada penulis sepenuhnya. Jadi media kita hanya sebagai media publikasi ilmu pengetahuan. Copyright-nya ada di penulis. Ini bisa by isu atau by artikel. Kemudian lisensinya, lisensi terbukanya adalah pakai Creative Commons CC BY SA.
Jadi CCBSA itu terbuka, share alike. Jadi kalaupun nanti naskah yang disitasi, ya harus juga share alike, tidak boleh ditutup. Ini nanti akan muncul ketika ada di metadata. Jadi keyword, kemudian akademik disiplinnya, nanti ini diisikan sesuai fokus on scope-nya apa. Kemudian, nah ini seluruh email, seluruh notifikasi nanti akan dikirim melalui email aktiva.juris@unipma. Kalau Pak Nizam belum dapat aksesnya, mungkin bisa tanya ke Buka Prodi aksesnya di mana, user dan passwordnya. Nanti bisa ngecek ke sini, sama seluruh notifikasi akan masuk ke jurnal primary contact. Jadi ke emailnya Bu Siska. Mungkin ada naskah masuk, selesai review, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Nizam ini bisa pegang email yang aktiva juris ini. Sampun, Pak. Sudah. Jadi nanti itu sampun. Akan ada notifikasi ke sana, Pak. Nah, kemudian ini nanti bisa dipilih. Kalau di hukum itu biasanya sitasi yang digunakan pakai apa, Pak? Style-nya. Ada yang pakai footnote, ada yang pakai apa, Pak? Tapi kebanyakan sekarang pakai apa semua. Oke, kalau pakai apa ya, kita setting di apa, nanti kalau ada diganti, monggo, nanti nggak ada masalah. Nah, kemudian ini terkait dengan manajemen. Pokoknya semua setting ini nanti munculnya di about. Jadi kalau kita nggak isi ya, di about-nya nggak muncul. Nah, ini kita setting user registration-nya bebas, jadi penulis bisa daftar, reviewer bisa daftar. Kalau yang author nggak usah dicentang, nah, takutnya author bisa baca kalau harus daftar dulu kan kasihan. Ini nanti disamakan dengan publication frequency tadi. Kemudian nanti formatnya kita pakai format volume, number sama tahun. Kita belum pakai judul. Nah, kita mulai start volume 1 nomor 1 tahun 2021. Isu per volumenya 2, volume per tahunnya 1. Nah, ini nanti yang digunakan untuk DOI number, kemudian ini pack number di artikelnya, di PDF-nya. Kemudian ini sudah reference linking. Ini save. Nah, kemudian untuk tampilan depan, tadi di sini. Jadi yang atas ini, yang tulisan masih ada tulisan aktiva juris ini. Ini nanti kalau sudah ada gambarnya kita ganti di sini, Pak. Jadi ini nanti kita masukkan headernya di sini di choose file. Nanti ini akan berubah. Jurnal thumbnail ini untuk apa? Ngopi masukkan cover. Nanti kalau covernya sudah ada. Kemudian informasi yang di depan tadi itu ngeditnya di sini di 5.2 jurnal homepage jurnal description. Jadi ngeditnya di sini semua. Informasi tambahnya di sini semua. Misalnya mau ada yang dirubah atau ada yang mau diperbaiki, semua settingnya ada di sini. Di 5.2 untuk tampilan depan homepage. Nah, homepage image-nya sama seperti cover nanti di upload di sini. Kalau ini dicentang, karena isu dicentang, maka setiap isu terbaru yang diterbitkan oleh Aktiva Juris akan muncul di halaman depan. Tapi kalau ini nggak dicentang, maka ya hanya akan muncul tampilan depan sesuai dengan journal description ini. Ini pack header, jadi ini sama dengan yang di sebelah sini. Ini dua-duanya nanti di upload homepage-nya, homepage header sama pack header. Jadi kalau homepage header, ini di depan saja. Tapi kalau pack header, ini dia ngikut di semua halaman ketika dirubah headernya atau pada gambarnya. Kemudian ini untuk pack footer, ini nanti mungkin bisa ditambah map. Ditambah map. Institusi, nanti kita coba copy-kan aja. Kemudian ini tampilannya.
Jadi kita pakai Nusantara Green. Ini kalau mau dirubah nanti ada pilihannya Maroon, Navy, Orange, Peru. Tapi kalau yang ini, yang tidak ada Nusantaranya ini, tema bawaan dari OJS. Jadi kalau yang dulu kita setting di IKIP, terus dipakai ke Unipma itu yang Nusantara-Nusantara ini. Cuman yang lainnya itu adalah bawaan di OJS. Nah, sementara 1, 2, 3, 4, 5 dulu, mungkin Pak Nizam ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh diulang cara loginnya, Pak? User home. Nanti kan login untuk login. Yeah, login, kemudian user home. Di sini ada setup. Bisa di setup sini, atau di journal manager diklik, kemudian ke setup. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalaupun di depan juga sama nanti. Setup. 1. Jadi orang lain bisa mengedit, Pak? Siapa? Orang lain bisa mengedit enggak, website-nya? Enggak. Yang bisa ngedit ini, akun Activa Yuris ini, akun journal manager sama akunnya Pak Nizam. Pak Nizam kan akunnya ada journal manager-nya kan? Atau editor saja? Nah, itu. Atau saya coba sekalian, Pak. Boleh, Pak? Boleh, monggo. Untuk login. Ya, saya aneh ya. Saya jadikan kok okay. Bisa share screen. Login, Pak. Yang login. Terus yang mana, Pak? Login. Ini, masukkan username Pak Nizam, coba. Usernya Pak Nizam. Pak Yuris atau saya, Pak? Kan usernya belum diberi sama Bu Siska, toh? Belum, Pak. Tadi saya coba pakai Activa Yuris juga nggak bisa, Pak. Nah, kalau saya login, saya bingung ini. Pak login pakai. Oh enggak, bukan itu, Pak. Enggak. Nah, tadi kan ada. Ya, kalau Bapak di atas ini kan ada user home, Pak ya? Ya. Tadi punya Bapak Wicca, Pak. Nah, itu usernya kok ada ya? Sebentar, tak kirim, Pak, ya usernya. Oke. Itu usernya yang keliru, Pak. Usernya bukan yang ada emailnya. Oh, iya. Usernya belum, bukan Pak. User yang ada emailnya. Saya nyari apa namanya WA-nya Bu Siska. Oke. Saya senang banget Pak ini Pak, cari cara privat Pak. Tidak apa-apa Pak. Itu usernya Pak Nizam saya WA. Kemudian okay. Kalau yang aktif Yuris, coba login pakai user yang itu bisa nggak, Pak? Oke. Okay. Saya coba panggil. Oke.
Ibaratnya kentang Pak agak lama. Mohon maaf Pak ya. Ya. Nah, oh iya Pak, bisa Pak. Okay. Masukkan password baru. Passwordnya Pak Nizam buat dulu. Sama Pak. Ya, itu Pak. Jadi usernya kan ada dua. Ini, ya. Journal Manager sama editor. Kalau mau ngedit webnya ya pakainya yang Journal Manager. Jadi setup itu. Jadi sama kalau yang saya pakai login tadi kan hanya yang atas saja hanya Journal Manager tapi bukan editor dia. Oke. Sekalian nunggu saya juga tanya-tanya boleh Pak ya? Boleh, monggo. Idealnya itu call paper-nya itu berapa lama Pak? Dari publikasi Pak? Ya, sebelum publis. Tadi kan kita pakai rule 12 week ya. Harusnya ya kalau terbit Februari kita call for paper mulai Desember Pak. November, Desember itu kan call for paper untuk terbitan Februari. Dan nanti untuk terbitan Agustus ya ini sudah mulai call for paper ya, Pak. Bagus. Cuman yang penting kan di edisi pertama di bulan Februari itu sudah ada naskah yang siap gitu. Sementara bisnis proses belum jalan enggak apa-apa nanti kita perbaiki di nomor kedua. Sudah ada berapa naskah? Oh iya. Kurang lebih masih 3 ini, Pak. Ya. Kemarin jadinya terbit berapa? 7 atau 8? 5 plus 3. 5 dari luar, 3 dari dalam. Oke. Itu masih kurang 5. Enggak apa-apa. Nah, Pak Nizam salah klik. Jadi Pak Nizam pakai mana? Yang Journal Manager saja, bukan yang editor. Jadi klik user lagi. Ini jenengan belajarnya lama banget Pak ya, sampai hafal ngontok gitu Pak. Berulang-ulang Pak, bukan lama banget. Jadi diulang-ulang kan. Saya dulu dengan yang pengelola jurnal se-Indonesia itu Pak. Anu, RCI? Ya, itu kok. Apa banget Pak Anista ini, luar biasa ini, mikir kuliah, mikir jurnal, kok kuat. Nah, jadi di komunitas itu saya tuh ketemu orang-orang yang baik. Jadi ketemu orang yang kalau punya ilmu itu nggak pelit. Jadi saya belajar seperti itu Pak. Belajar seperti teman-teman saya yang nggak pelit ilmu itu. Nah, saya kan kemarin ini Pak, nyoba artikel saya kan nggak ada ISSN-nya, nggak bisa masuk Google Scholar. Terus saya googling, ketemunya blognya Pak Andista kok. Apa? Yang cara memasukkan ini Pak, memasukkan di Google Scholar itu Pak. Oh. Itu. Yeah. Cara yang membahas Pak, itu di Google itu. Ya, kita ngambil jalan sepi, Pak.
Ya, yang lainnya itu bahasnya otomatis itu loh, Pak. Masukkan Google Score otomatis. Cuman kan saya kan nggak otomatis yang pernah saya ceritakan dengan itu. Sudah punya website juga ini. Ini Pak, nge? Seperti mau ya. Settingnya di setup itu, Pak. Oke. Di setup. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 di situ semuanya. Saya coba sekarang belajar, boleh Pak Nge? Oke. Nah, ini kemarin sudah dibantu Mas Amir, Pak. Sudah membuatkan desain ini. Kelihatannya headernya yang ini ya, Pak. Yang apa? Yang paling kiri itu. Ya itu. Oh, nggih. Itu headernya. Coba jangan upload saja. Nggih. Dengan kursornya taruh di title image dulu. Titiknya itu, nah, taruh title image dulu, terus kemudian diupload. Kalau yang cover yang mana Pak? Yang ini Pak ya? Oke, tone cover ini. Headernya dua kali Pak ya? Sama dua yang kali. Ya, headernya ada dua. Scroll lagi ke bawah. Wah, gede ini sabar kalian. Ini ukurannya besar Pak. Katanya salah ukuran Mas Amir. Lagi Pak, ke bawah lagi. Ini scroll lagi ke bawah. Nah, tadi Pak, atas sedikit. Lagi. Ini. Ya. Di sini di alternatif back header ini dengan masukkan. Dengan save dulu Pak, ke bawah. Scroll ke bawahnya dengan save dulu. Berarti nanti ganti tema aja. Oh, nggih. Lagi, the look lagi.
bawah. Itu jurnal thumbnail, Pak. Jurnal thumbnail dulu. Jurnal thumbnail. Atas tadi bawahnya, bawahnya header yang atas. Nah, ini jangan isi cover dulu. Cover depan itu. Ini, Pak. Ya. Terus sampai bawah, yang bawah tadi ada homepage, bawah lagi, bawahnya lagi. Nah, bawah lagi, Pak, bawah lagi. Loh, lewat, lewat, Pak, atasnya header yang kedua tadi, Pak. Di atasnya header yang kedua. Bukan yang itu, atas lagi, sedikit lagi atas, atasnya. Nah, itu homepage image. Nah, ini dan save. Untuk nambah wallpaper di mana, Pak, ini? Ini jangan save dulu, nanti muncul. Wah, hancur. Covernya hancur. Maaf, Pak, agak lemot, Pak, internetnya, Pak. Iya, enggak apa-apa.
Belum. Sampun, Pak. Coba klik home, Pak. Dan klik home. Homepage-nya ini rusak, Pak, ya? Ininya. Kebesaran mungkin, Pak? Saran ukurannya, Pak. Ukurannya kebesaran. Jangan hapus saja dulu. Nanti saya hapus, Pak. Ini coba saya cek apa namanya. Nanti itu dengan coba rubah ukurannya ke sekitar 145 KB, Pak. Ukuran nanti. Ya, kecilkan aja. Ini MB-MB-an, Pak, sepertinya sampean. Apa? 1,8 ini. Ya. Pak, ya. Ini dikecilkan aja. Atau saya kompres aja, Pak, ya, nanti, Pak. Ya. Ya. Nanti jenengan lihat jurnal yang sudah terbit itu yang di depan mungkin yang paling atas punyanya C atau punyanya PE. Itu jenengan save as dia ukuran berapa, cover depannya nanti punya Activa Juris jenengan kompres ke sana supaya ukurannya sama. Oke. Okay. Ya, saya pinjam share screen-nya lagi, Pak, ya. Oke, Pak. Nah, jadinya kan gini, ya. Oke. Begini. Karena itu warnanya maka kita ganti template, Pak. Yang Nusantara tadi, Pak, ya? Iya. Ini tak delete dulu aja. Ini tak delete. Yang mendekati berarti ini yang mendekati. Oke. Ya dah. Oke. Kita pakai template ini, warnanya ini. Iya. Yeah. SS-nya ini kita rubah. Nah, untuk make announcement. Untuk buat cover paper itu pakai tadi journal manager, pakai yang ini, Pak, yang paling atas, management page announcement. Nah, caranya adalah create new announcement. Di sini bisa dibuat cover paper volume 1 nomor 1 2021. Oke.
Nah, isinya di sini. Skripsinya seperti yang itu, misal kita kemudian di sini kita buat Februari. Ini kita selesaikan cover paper-nya di 25/2021. Save. Nanti bisa di-delete, Pak. Oke. Okay. Nah, karena ini kita masukkannya hari ini, announcement-nya baru akan muncul besok pagi. Oh, oke. Okay. Jadi nggak bisa langsung muncul. Tapi kita sudah setting bahwa kita akan buat announce, kita sudah buat announcement, munculnya di sini. Nanti kalau mau jenengan perbaiki, nanti jenengan login. Dengan login, jangan klik edit. Jadi tinggal memperbaiki apa namanya deskripsinya. Upload gambar enggak, Pak? Gimana, Pak? Upload gambar bisa. Oke. Siap. Upload gambarnya bisa. Jadi di sini kalau mau upload gambar, yang ini, Pak. Upload an image. Okay. Nanti diklik upload. Jadi ada tempat untuk ngupload gambar. Nah, okay. Sebetulnya ada setting yang ini penting. Cuman karena usernya belum ada semua ya, belum bisa. Nah, yang pertama ini, Pak. Jadi editorial team, kemudian ada peer review. Nah, ini kemarin kita isi editor in chief-nya, membership-nya Bu Siska. Kemudian di managing editor ini isinya Pak Nizam. Kemudian di editorial board ini isinya harusnya teman-teman yang lain, ya. Mulai Bu Dr. Susani, terus Pak Sofyan, dan teman-teman yang lain, itu ada usernya di sini. Nah, karena saya cek itu belum ada yang daftar, di sini pun, di sini itu baru ada ini, Universitas Jakarta Jupiter. Jadi bukan nama orang. Jadi di reviewer pun belum ada yang daftar. Nah, sebetulnya sambil nunggu call for paper, Pak Nizam juga bisa melakukan call for reviewer dan call for editor. Jadi untuk Activa Juris yang belum ada ini personalia di editor ini. Ini kan hanya baru dua nih, baru dua. Yeah. Nah, ini minimal semua dosen di Fakultas Hukum itu ada. Masuk. Masuk. Kemudian teman-teman kolega sekolah S2 dulu atau teman-teman dari Bapak Ibu yang lain yang punya passion ngelola jurnal bisa diajak gabung. Jadi editornya bisa dari dalam dan dari luar. Nah, saran kalau ini sudah dari Madiun ya, boleh dari luarnya tambah Ponorogo satu, atau dari Surabaya satu, dari Malang satu. Tapi untuk diversitas editor bisa ditambah dari mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, atau dari Medan, dari Padang. Jadi supaya ada editor dari luar. Memang disunahkan ada dari luar, Pak? Ya, memang harus ada dari luar. Oh, harus ada. Nggih. Harus ada, bukan sunah. Nggih, siap. Luar. Supaya... Siap. Penjaga gawangnya banyak. Dalam artian ketika ada diskusi dan lain sebagainya, pasukannya bisa beragam. Siap. Tapi balik lagi, decision-nya ada di editor in chief sama managing editor. Jadi editor nanti usernya yang lain itu dibuat aja section editor. Jadi ini nanti buat aja user-user teman-teman yang dari luar itu section editor di sini, Pak. Jadi Pak Nizam mungkin bisa minta email
kemudian bisa minta nama lengkap sama minta profil Google Scholar mereka. Jadi kita yang buatkan, create a new user di sini, kita buatkan usernya. Role-nya hanya cukup section editor, ya kita buat role yang ini aja, Pak. Jadi role 2 ini jangan banyak-banyak. Editor ini, as editor ini yang bisa hanya Pak Nizam dan Bu Siska. Kemudian role journal manager ini hanya satu, Aktiva Yuris. Jadi jangan banyak-banyak user yang bisa akses ke sini. Nah, teman-teman yang lain tadi masuk ke role ini, section editor, reviewer, dan author. Jadi tidak perlu role ke atas ini, dua ini. Cukup tiga ke bawah ini. Itu untuk role. Berarti orang lain itu tidak bisa punya akun reviewer, akun editor, kecuali kita buatkan gitu, Pak. Atau mereka bisa membuat sendiri melalui akun. Reviewer bisa membuat sendiri. Reviewer bisa membuat sendiri, yang tidak bisa editor, Pak. Nggih. Editor nggak bisa. Editor nggak bisa buat. Nggih. Jadi editor itu yang buatkan kita. Atau kita enroll mereka as section editor. Jadi kita nanti membuatkannya section editor saja, nggak usah editor. Jadi sementara yang role editor baru Bu Siska sebagai editor in chief sama Pak Nizam. Okay. Jadi yang lain section editor saja. Nah, mungkin nanti setelah ini, pertemuan ini, nanti teman-teman yang lain, Bapak-Ibu yang lain, Bapak-Ibu dosen yang lain, diminta untuk create a user as author dan reviewer. Jadi kan kalau pendaftaran usernya kan modelnya seperti ini. Oke. Ini registernya. Nah, mereka diminta untuk centang ini, dua ini. Author dan reviewer. Dan nanti kita akan mungkin besok atau lusa kita ketemu lagi, kita kalau sudah ada usernya kita akan pindahkan mereka. Kita akan tambahkan role mereka dari reviewer dan author ke section editor. Itu harus dicentang semua, Pak Anggi? Ya. Author reviewer. Kedua dicentang semua. Author reviewer dicentang semua. Siap. Dan nanti isinya itu ada di sini. Nah, ini kan baru 1-2. Nanti yang lain itu harus ada semua ke bawah. Nah, selain ada ini, nanti dibutuhkan itu CV seperti ini, Pak. Google Scholar. Nah, ini harus ada. Jadi nanti link-link seperti ini harus muncul. Siap. Ini yang kita yang nanti digunakan untuk akreditasi di 2 tahun lagi. Tapi kita sambil jalan kita nyicil ngerjakan itu enggak ada masalah. Oke, Pak. Enggak ada pertanyaan, Pak Nizam? Saya tadi ada pertanyaan, Pak, tapi lupa saya, Pak. Nah, kalau mau ganti yang ini, Pak, sekalian ya, kalau mau ganti yang ini, template, kan ada template. Nah, ya. Yeah. Ada template. Nah, ganti. Ini template-nya masih punya. Template-nya masih punya jurnal yang lain. Nah, kalau mau ganti itu, ini tempatnya di sini, sistem plugin. Kemudian blog plugin. Kemudian ini, sidebar edit. Jadi ini, jurnal manager, sistem plugin, blog plugin, sidebar edit. Siap. Nah, di sini di jurnal template ini jenengan blog. Kemudian jenengan klik yang hyperlink ini. Edit link. Nah, ini linknya jenengan ganti ke Google Drive di mana template
Activa Juris itu diunggah. Siap. Nah, perlu saya ingatkan, template-nya usahakan di format .doc saja, Pak ya. Ya. .doc bukan .docx. Karena yang ya. Bisa diupload di OJS-nya Unitma ini yang .doc saja, yang .docx belum bisa. Oh ya. Karena kita batasi. Nah, ini coba ini sambil kita edit aja. Ini tuh warnanya ini. Nah. Warnanya pun ganti nggih. Nggih. Nah, jadi nanti jenengan edit juga di sini. Jenengan sesuaikan background-nya. Background-nya yang sebelumnya kodenya sebentar. Nah, editnya di sini, Pak. Di HTML ini. Okay. Ini sudah saya mulai tadi. Ini kan background, kodenya harusnya FFA500. Okay. Nah, ini jenengan cari di sini yang tulisannya background seperti ini, 00800, ini jenengan ganti FFA. FFA500. 500. Supaya okay. Nanti tampilannya seragam. Berubah. Okay. Menyesuaikan warna, apa namanya? Warna template. Oranye. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan Pak Nizam? Kalau pertanyaan belum Pak, cuman ini saya sampaikan Pak. Kan kami sudah menyebarkan call of paper Pak beberapa hari yang lalu. Nah, biar minatnya itu banyak itu disebar di mana aja Pak? Email itu boleh nggih? Sudah di sosial media belum? Kalau di sosial media baru di WA Pak, WA sama Telegram. Kalau main di mana? Di Facebook itu ada grup-grup pengolah jurnal Pak. Oh, okay, okay. Kalau main di Facebook itu ada grup-grup pengolah jurnal, nanti bisa di-share di sana. Tapi nggak apa Pak ya, kan kemarin arahan pimpinan itu sampai tanggal 13. Iya. Yeah. Sekarang tanggal 8, paling nggak tanggal 9, tanggal 10, itu nggak apa Pak ya, mepet-mepet itu? Nggak apa-apa. Ini banyak orang butuh nulis untuk BKD. Oh, nggak tahu. Okay. Ya. Yang belum-belum punya tulisan itu harus nulis. Nggak apa-apa. Siap. Yang penting dari dalam itu kan jatahnya 3. Okay. Ya, itu dipenuhi. Jangan sampai nggak ada. Ya, sudah saya sampaikan ke Mas Mbak, Bapak-Ibu yang lain, Pak. Ya, iya. Selain grup-grup Facebook, di mana Pak ya? Tips dan triknya. Minta nulis di edisi pertama itu gampang-gampang susah soalnya Pak. Minta nulis di edisi pertama itu gampang susah ya. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan relasi. Paten nggih. Ya, jadi sementara yang edisi satu itu, yang penting kita ada tulisan dulu, sesuai template, proses review, standar saja berjalan. Kemudian kita manfaatkan kerjasama prodi hukum, MOU prodi hukum dengan prodi hukum yang lain. Oh, yang pernah dibuat Pak? Ya, itu untuk sekalian jalan ya, sekalian jalan karena energinya terbatas, personalnya terbatas, energinya
supaya maksimal. Sekalian jalan itu nanti bisa digunakan bukti untuk implementasi MOU. Jadi ada MOU, terus buktinya apa? Oh ini ada tulisan dari pengelola, dari dosen di kampus ini ke jurnal ini, jurnal di Madiun. Itu bisa digunakan bukti. Siap. Jadi supaya ternyata kita tidak hanya memiliki MOU saja, tapi juga sudah ada implementasinya. Sama kita minta ini Pak, reviewer ya, mumpung ingat, nanti sampaikan ke Bu Siska, ke Kaprodi, sama yang kita punya MOU dengan kampus-kampus mana itu, kita minta minimal satu atau dua orang dari kampus itu untuk jadi reviewer. Jadi langsung todong saja, minta nama, minta email, sama kalau ada ID Sinta, ya ID Sinta, gitu aja. Siap. Kan lumayan kalau punya 10 MOU berarti kan 10 kali 2 sudah ada 20 reviewer. Ya kebanyakan Pak ya? Enggak, itu berkembang, akan terus banyak. Oh ngerti, siap. Ya, ya logikanya nanti yang tampil itu adalah mereka yang ada bukti kinerjanya. Jadi yang tampil di jurnal kita nama reviewer itu ya minimal dia sudah bekerja minimal satu kali nge-review di jurnal kita. Kan skopnya banyak, Pak. Skopnya banyak toh. Banyak. Banyak. Masing-masing dosen kan bidangnya beda-beda. Nggih. Aliannya. Itu minimal. Jadi nanti. Nggih. Pripun? Nah, jadi mintanya ke kampus ngirim reviewer satu atau dua, Pak? Ya kalau ada kalau bisa dua ya dua, kalau ada satu ya satu, enggak apa-apa. Oh, nggih. Kalau jadi, ada dua nanti kita switch, yang satu masukkan ke editor. Oh, kalau ada dua nggih, satu masukkan editor. Nggih. Mau enggak? Saya minta bantuan. Nggih, saya minta bantuan Bu Kaprodi yang sudah buat MOU itu untuk paling enggak ya minta artikel yang siap dipublis dan juga SDM untuk dijadikan editor beserta reviewer, ngoten nggih. Iya. Nggih. Besok saya sampaikan, Pak. Nanti kan sekalian jalan dibuatkan SK gitu loh, Pak, dari dekan, editor dan reviewer gitu. Sekalian jalan. Ini musim-musim BKD, LKD itu teman-teman di luar sana paling kita berikan SK pun juga mereka seneng. Oh nggih, leres. Momennya itu mumpung tepat gitu. Momentum Pak nggih. Ya. Momennya pas. Pas, bismillah Pak. Tapi kan tetap sesuai arahan dan petunjuknya jenengan Pak. Ah, santai, tetap jalan. Ini jujur Pak, saya tuh senang banget Pak. Judul yang saya tulis ini saja webinar privat dengan Pak Andista, Pak. Saya setelah webinar privat, jadi saya seneng banget diberikan ilmu, tips dan trik. Tapi tidak berhenti sampai sini, Pak. Nanti kalau saya kupui, saya sibukkan nanti, ya mohon petunjuk juga, Pak. Siap. Ya mungkin nanti kadang-kadang saya di WA-nya jam 7, boleh jam 8 atau. Nggih, siap. Mohon maklum. Nggih, siap, Pak. Ya, kalau pas buka HP ya dibales, tapi kalau pas enggak ya pas buka baru dibales. Orang sibuk dan luar biasa, Pak. Biasa di luar. Sibuknya enggak, Pak. Kadang-kadang sambil ngomong, sambil apa. Nggih. Saya terima kasih banyak, Pak. Maaf merepotkan, Pak. Nggih. Terus dampingi dari kemarin-kemarin sampai sekarang. Mboten, Pak. Siap. Nggih. Jadi nanti semuanya muncul di sini, announcement-nya. Mulai besok, Pak. Sama, Pak, mulai dipromosikan. Jadi, ini kan kalau kita ngelola jurnal itu, seakan satu hari itu nggak kosong. Oh, ngatain, Gie. Jadi kalau saya ya, laptop saya sama komputer kantor itu, ketika saya buka browser, Pak, misal saya pakai Mozilla atau saya pakai Google Chrome, itu ketika saya buka browser pertama itu otomatis browsernya itu buka jurnal saya.
Oh, sebagai homepage-nya browser Pak ya? Ya, sebagai pengingat juga bahwa saya punya tanggung jawab di situ. Oh, mantap. Gih, mantap. Jadi saya di sini pasti sebelah kiri itu jurnal, kemudian blog saya, kemudian email. Email. Oh, gih. Jadi ketika pertama kali kerja, nyampe kantor itu buka jebret, itu saya punya punya janji apa, punya tanggungan apa yang harus saya kerjakan. Reminder, Pak Gih. Ya, supaya ingat tuh jangan janji dulu, tugas masih banyak kan gitu. Oke, saya contoh Pak nanti. Jadi kan minimal kalau ini kita buat seperti itu, Pak Nizam sendiri sudah bisa seperti itu, ini kan minimal nggak nul. Kalau hari ini tadi cukup banyak karena kita buka, jadi yang hijau ini kita berdua tadi, mulai ya, 7:30 tadi sampai sekarang ini ada hijau. Kemudian ini berarti sudah ada 15 IP yang ngecek jurnal Activa Juris. Sebenarnya call for paper-nya mulai berdampak. Kan call for paper mulai tanggal ini, Pak? Nggih. Call for paper kan tanggal ini. Call paper-nya mulai kemarin dan hari ini, Pak. Nah, iya, kan call for paper kan jadi di sini. Saya di kemarin, Siska itu malam minggu, Pak. Nggih. Jadi saya diberikan malam minggu, jadi ini mulai berdampak sebetulnya, banyak yang ngecek. Ini juga beberapa nge-WA saya, Pak, dari grup-grup itu. Cuman ya semoga saja tidak sia-sia gitu, Pak. Iya, enggak. Jadi berat kata gini loh, Pak. Kita pergi ke laut, kita kan nyebar jaring. Ya, nyebar jaring. Ya. Dapatnya mesti dapat ikan, Pak. Dapatnya ikan. Nah, kalau langsung nyari ikan yang bagus kan ya agak susah. Kita butuh jam terbang, butuh apa perahu yang lebih baik untuk masuk lebih ke tengah lautan. Jadi nggak apa-apa, kita sementara seperti itu. Nanti kalau sudah ada posisi yang bagus ya, mereka ikuti alur kita masing-masing. Oke, siap. Mungkin itu dulu Pak Nizam, kalau sudah tidak ada. Ini lebih. Ini dengan bisa ngoprek, dengan bisa ngoprek. Nanti besok saya lihat sudah berubah atau belum. Ini kan langsung saya lanjutkan. Coba jadi kan bisa nggak merubah ini ke sini? Gih, bismillah, Pak. Bisa gampang, Pak. Sama. Sama nanti tampilan yang di sini, yang di The Look tadi, setup 5, yang pack footer, dengan tulis alamat kantor. Nah, seperti ini, office, prodi hukum, Departemen Hukum, Mas Fikri Madiun, Setia Budi nomor sekian, lantai 2. Nanti map-nya bisa di-embed juga, seperti ini. Jadi supaya, kan orang lihat, wah ini, serius kan gitu kan, serius, profesional. Jadi kalau sudah ada naskahnya juga muncul seperti ini sama blog. Cuman warnanya oranye gitu ya. Misalnya oranye dan sebagainya. Tapi apakah nanti ketika sudah muncul tampilnya seperti ini, ya akan seperti ini blog. Jadi karena memang sementara naskah belum ada dan sebagainya masih kosong. Jadi nanti bahagia-bahagia Pak. Kalau lihat ini kita misal mengelola jurnal terus di sini nonton bisa sampai 1.000. Berarti kan minimal dibaca 1.000 orang. Ada 1.000 kebaikan yang kita tebar. Amin, 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 ya Allah. Ini itu saja, nggak usah yang muluk-muluk yang tinggi. Tapi misal di sini berarti lah, ini sudah 614 orang yang membaca. Berarti ya mudah-mudahan ada kebaikan dari artikel yang kita terbitkan. Kita bantu penulisnya ini kan. Betul, Pak. Nah, nanti jenengan lihat cover-cover yang seperti ini saja. Ini ukuran pikselnya berapa? Kan bisa dilihat. Jenengan cas, kemudian jenengan buka Paint, jenengan lihat ukuran pikselnya. Activa Juris juga jenengan samakan. Nanti pasti nggak pecah kayak tadi.
Oke, siap. Oke. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sangat akhiri. bermanfaat, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Pak. Oke. Repotkan, Pak. Tidak apa-apa. Oke.